makna la ilaha illallah si ngatur alam kami Allah. La ilaha illallah di antara makna la ilaha illallah pangeran sepatut esempel kala bersenyata nah cuma Allah selain ada. Umpama mana benda lain dicepa nikah kelompok. La ilaha illallah rabbul alamin. Saya ingat terus kepinan. Ketika kita meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali ketentuan dari Gusti Allah. Kemudian izin dari Gusti Allah. Kemudian kecuali kekuatan dari Gusti Allah, iradah kesuatan Allah. Subhanahu wa ta'ala.